Duh. Guys, gue mau masuk, guys. Baru bangun tidur. Kawan di gerbak nih. Si kawan tuh masih tidur. Mana? Siapa itu? Tuh, Bung Okta. Bung Okta masih tidur dan bugil dia, guys. Lagi cari makan. Belum mau dibantai-bantai, guys. Ini kita nggak mau nasi lemak aja. Murah loh nasi lemak. Nasi lemak enak banget. Kan harus ke Malaysia sih. Iya, kita harus makan nasi lemak di sini. Nasi lemak yang lemak dekat Petronas aja enggak sih? Cuman 12 ringgit aja. 13 ringgit Aces kemarin. 12 ya? 12. 12 tuh. 12 kali 4. Aces beli McD tadi. Tahu enggak berapa harganya? 38. Ya enak juga kan katanya. Enggak enak. Enggak enak. Apanya yang bikin enggak enak? Enggak ada nasi kan enggak kayak di kita. Terus ya tuh rasanya kan beda. Tiap negara tuh ayam-ayam itu rasanya beda-beda. Rempah-rempahnya beda. Nasi lemak udah paling oke, Cok. Nasi lemak murah sih, 12 ringgit, 13 ringgit. Nasi lemak aja. Tapi jalannya tuh jauh tak mau sebenarnya. Iya. Oke, jangan lupa dukung kita dan support kita, guys. Semoga champion. Dor. Anjing. Dikira orang luar ya. Astaga, lupa deh tidurnya terang-terangan. Enggak, mata sakit apa? Iya, coba. Lu pakai yang putih-putih-putihnya. Biar agak soft. Nah. Kamu pergi jogging. Olahraga. Yang lain mana? Yang lain masih pada baru bangun-bangun semua. Gua baru masuk kamar lupa ada yang berarti terakhir. Jalan di sini. Wah. Apa? Kamarnya di apart kan? Kalau saya di apart. Nah. Lalu sini sendiri. Sendiri. Tadi Mas Dep duluan. Mas Dep belum mandi, belum apa-apa soalnya kan aku udah mandi. Jadi aku tinggal tunggu kalian beres-beres. Habis itu nanti kita. Kita berangkatnya kalau enggak salah jam 2 deh. Nggak, abis ini nanti kita makan dulu, kemungkinan makan nasi lemak lagi. Semalam lu pada udah makan nasi lemak kan? Iya. Enak nggak? Lumayan, yang penting masih bisa dimakan. Jadi gimana, Fit? Apa yang ini? Nah, Malaysia. First impression. Lu dulu pernah kesini atau belum? Pernah. Oh, udah pernah. Berarti nggak first impression dong? Nggak, jalan-jalan. Lu? Pernah kesini dulu? Atau ini pertama kali? Nah, jadi gimana first impression lo? Biasa aja. Biasa aja. Jadi guys, kita baru bangun dan kita mau tidur lagi. Di sini udah jam 11, Cok. Mau siap-siap buat ke venue nanti mau mandi. Udah 5 hari ya ini. Buat di sini menurut lu gimana? 5 dari 1 sampai 10 5 yuk. Kenapa 5? Enggak masuk aja di aku. Enggak. Tapi enggak apa-apa ya, itu bisa rokok. Ya enggak bisa. Karena gua enggak ngerokok juga. Ya? Lu kan enggak ngerokok. Oh, ngerokok. Ini yang ngerokok. Terus ini lebih murah, Jon. Jadi kita tuh hanya menikmati makanannya saja, walaupun tidak seenak yang kita pikir. Ya, sekarang kan kita coba nasi ayam. Nah, nanti lihat-lihat menunya kayak gimana. Ya. Makan ayam. Rasanya gimana? Ini kuah gimana kuahnya? Kayak soto. Kayak soto.
Iya, ya, gitu. Kamar biasa. Pada umumnya maksudnya ini sambalnya. Apa rasanya sambalnya? Pedes. Ayamnya kan? Ini rasanya enak. Ayamnya enak. Ini enak. Ciu, nasinya ciu. Nasi enak. Jiwa, coba nasi ya. Jadi lu gimana? Dari lidah lu tadi bilang nggak cocok. Ini cocok. Udah naik 2 lah, 7 lah. 7. Mau malah nggak suka nasinya ini. Enak nasi yang semalam. Iya. Ya kan? Cuman ayamnya oke lah. Sama sambal, sama... Nah, ada Ces. Nah, guys, jadi ada fun fact ya guys. Tim Indonesia semuanya udah di bus. AE doang yang belum. Nah ini nih artis Hollywood semua emang. Tapi enggak apa sih, janji jam 2 guys ya. Jadi enggak salah kita guys. Tapi ya harus ditampol juga nih para anak-anak nih guys ya. Nih, semua satu harus kalian tampol nih. So, kita bakal naik bus 1 tim Indonesia 6 tim Indonesia ke venue. Let's go. Nunggu kita nih. Kita mau gladiresi di showroom, salah satu showroom di Malaysia, guys. Shit. Oh ini ke stage-nya. Jadi gimana menurut lo venue-nya? Biasa aja. Hai! Mau meja dong, mau meja. Baru 3 match latihannya, bukan latihan sih, tes. Tes match doang. Tes match hari ini melelahkan. Melelahkan. Ya. Dan kita masih ada 3 match lagi. Dan masih ada 3 match lagi, ini kira-kira selesai jam ya 11 atau enggak setengah 12 gitu. Atau enggak jam 11. Waktu Malaysia. Ya, Malaysia. Apa yuk, pengen tidur. Ini udah semangat. Semangat buat biasain sama headset baru, headset apa? Oh, SteelSeries dong. Ini recommended banget, guys, sumpah. Kalian harus pakai. Series apa? Nova 7. Nova 7. Sumpah ini kalau misalnya kalian main PUBG nih, kalian diam di pocin ki, di orang di school pun kedengeran just step. Jadi kalian tuh harus beli. Wah, kalau lagi main sering main ini kan, game PC kan. Wah, recommended banget sumpah.
Hands up everybody. Jadi Tan, kita hari ini ngapain aja? Jadi kita hari ini tes match, tes jaringan, tes device, tes headset, semuanya kita tes. Cuman masih ada problem di jaringan yang mungkin bakalan dipick besok. Jadi dari besok kita tes lagi kayak gini. Yoi, kita besok gladi resik lagi. Oke, kalau gitu selamat istirahat, Tan. Bye-bye.